Jemaah yang terhormat, cobalah kita membicarakan persoalan yang sedang kita berada sekarang. Kebiasaan adalah pembicaraan yang akan kita bicarakan tidak akan terlepas dengan kaitan nama pekerjaan itu sendiri. Bakwadanya namaji saumi. Sesuai dengan Quran, kutiba alaikumus siyam. Setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran adalah tidak hanya kalimat itu sendiri, tetapi ada kaitan-kaitan dengan kalimat yang lain yang seiring dengan kalimat itu sendiri. Umpamanya kalimat saumu kutiba alaikumus siyam. Saumu adalah satu kalimat yang menunjukkan adalah ada kerja. Lalu kemudian adalah kalau kalimat saumu menunjukkan kepada satu adalah pengertian ada kerja. Kita maklum apa itu kerja yang terkait dengan nama saumu. Sesudah kalimat saumu itu kita menghayati, tidak akan ada kemungkinan saumu itu berdiri sendiri. Artinya puasa, artinya nama puasa, hanya mungkin hidang gerawai. Kalau tidak terikat dengan yang kedua, yaitu dengan saim, orang yang melakukan puasa. Sehingga kalimat Quran, kutiba alaikumus siyam, pada ujungnya la'allakum tattaqun, dia harus terikat dua. Tidak boleh hanya saim bicara orang kerja, tidak boleh memandang pada pekerjaan yaitu saumu, tetapi adalah saimun dan saumu harus memang terpenuhi. Jamaah yang terhormat, coba kita analisa apa itu saumu dan apa itu saimin. Saumu adalah satu ibadat yang bermana itu membatasi imsak. Saumu adalah satu ibadat yang dalam ibadat itu membatasi. Membatasi apa? Apa memang bentuk ibadat? Kalau ibadat adalah yang menyangkut dengan memenuhi aturan jangan terganggu, maka sama dengan membatasi tidak boleh mudik. Kalau memang aturan itu adalah dibatasi, tidak boleh bergaul. Kalau yang dibatasi tidak boleh rapat, itu tergantung apa yang dibatasi. Tapi kalau puasa itu somon imsakun angkulli muftir. Dia itu menahan, membatasi diri daripada segala sesuatu yang mengakibatkan akan terjadinya kerusakan. Rusak itu dua. Adakala rusak hisi, adakala rusak syar'i. Rusak hisi juga kita dituntut balik belum selesai. Rusak syar'i kita tidak mendapat keuntungan. Kalau demikian puasa itu satu ibadat yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita jaga? Imsakun. Kita harus menjaga adalah imsak, menahan diri. Menahan diri yang pertama, tidak bebas hawa nafsu. Dari kesekian lama 24 jam boleh makan, boleh. Tetapi adalah menahan diri. Apa mana menahan diri? Semenjak kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar summa atimu siyam ilal lail. Itu Quran. Di malam boleh makan minum hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Pertukaran alam, alam malam digelap dengan alam gelap, artinya siput, dan alam yang kedua alam urau yaitu abyad itibiyat fajar sadek, artinya batas bebas makan, batas bebas yang lain-lain daripada mantang malam, dan batas jih adalah zuhid debit fajar sadek. Itu adalah huruf. Semenjak itu juga kita harus menahan. Sampai ke mana menahan? Kemudian kita menahan adalah kepada laili, hingga masuk matahari terbenam. Artinya malam bebas dari memang terbenam matahari sampai keluar fajar, keluar fajar tidak bebas sampai terbenam matahari. Wahwa imsakun, inilah imsak. Ini imsak ini adalah imsak yang menyangkut, yang bukan imsak dengan syar'i,
Tetapi adalah ini imsak yang menyangkut dengan pandangan dari hisi. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Tentu apa yang dilarang. Jemaah yang terhormat, kalau memang ini sudah terpenuhi, sudah nama dia itu shaumun, lalu bisakah memang menahan diri dan bertahan dengan semata-mata imsak tanpa ada orangnya? Tidak ada kemungkinan. Terpaksa kita harus masuk dalam tahap yang kedua, yaitu harus ada saimin, ada orang yang melakukan. Jemaah yang terhormat, ini bahasa Al-Quran adalah paling licin dan paling halus. Bukan dalam bahasa dalam Quran, dalam penglihatannya shaumun itu imsakun. Imsak itu adalah bukan tertahan, menahan. Bukan tidak kerja, tetapi tidak sengaja tidak kerja. Imsak. Kalau demikian adalah thiura urung sakit anak bayubu na kimpasakan. Thiura urung kira-kira hanam sapat kana thiura urung karena urain na kim memang merempat naat bayubu harum kan. Sengaja pindah dari yang terlarang dan sengaja masuk pada barang perintah. Imsak kita manaji unsur kesengajaan. Kalau demikian adalah sengaja tidak makan dari daripada terbit fajar sampai terbenam, dan semaja menahan diri dari yang lain daripada terbit keluar fajar sampai terbenam matahari. Imsakun. Jemaah yang terhormat, sesudah subut nama imsak pada shaumi, maka orang yang mengerjakan itu diberi nama dengan saimin. Orang yang melakukan, orang yang menahan, orang yang berpuasa, orang yang menjaga aturan. Kembali kepada bahasa Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun bicara, bukan la'allakum muttaqin. Tidak dalam Al-Quran la'allakum muttaqin, tetapi la'allakum tattaqun. Dari tattaqun beranjak menjadi muttaqin. Jemaah yang terhormat, oleh karena yang demikian, bukan semata-mata kita puasa kita jadi orang muttaqin, tetapi puasa itu yang diharapkan la'allakum tattaqun. Itqa unsur kesengajaan. Kalau memang itqa muttaqin la'allakum tattaqun, tattaqun galamna, maka sama dengan muttaqin galamna. Tattaqun artinya maknanya apa? Itqa, sehingga pada akhir tattaqi, semoga dengan puasa kamu, kamu itu menjauhi, menjaga, mengatur dan menunduk di bawah aturan. Apa aturan puasa? Yang pertama imsak. Angkulli muftirin. Barang saja yang membuka puasa yang masuk dalam lubang terbuka. Artinya masuk dalam dua lubang hidung. Masuk dalam dua lubang telinga. Masuk dalam dua lubang muk. Kalau istilah Arabnya, tagoh mata yang tagohnya, buhubat mata dalam puasa, muk beri nama. Masuk di dalam dua lubang sabilaini, tempat wisi kecil besar. Masuk dalam lubang mulut. Masuk dalam dua lubang sadien. Apa dua? Dua lubang keluar najis besar kecil, jangan masuk. Dua lubang telinga, jangan masuk. Dua lubang mata, jangan masuk. Dua lubang hidung, jangan masuk. Satu lubang mulut, jangan masuk. Dua lubang sadien, jangan masuk. Apa lubang sadien? Adanya di ujung, di ujung itu adalah di penghujung daripada asi ibu itu ada lubang. Kalau lubang ini enggak ada, enggak mungkin si bayi itu bisa mengisap asi. Ini ada lubang. Kalau ada lubang, mulai pun bengoh dan menderam lang ien, sampai dengar huruf kalau nak dengar bakri, ini air masuk ini dalam lubang. Hanya ada saja memang dimiyuk kada pakai alat dengan lepas, tapi hina bahawa ujungnya itu memang periurakan, karena periurakan itu hanya lubang tersebut. Tapi pada kaum ibu yang ada, kalau demikian seluruh ada lubang-lubang dijaga, jangan masuk. Jangan masuk apa? Jangan masuk adalah in. In, jangan masuk. Artinya benda yang nabuko, baik damang iya, baik damang, baik damang, baik damang, baik damang. Adapun masuk uap, tak cuma angin ni damang baik. Tajak diminih barangnya hana mangat be. Tajak diminih hurung pakai menyata mangat be. Tajak diminihnya hana mangat. Masuk uap itu adalah bayi bodri yang hana pupun. Karena itu yang masuk uap. Adapun bukan lubang terbuka, walaupun yang masuknya in hana bupu, artinya injeksi, suntikan lampu asa, jirut, jirut, atas baik suntik lampu asa.
asai bek sintik lam punyung, asai bek duntik lam hidung, asai bek duntik lam boh ubat mata lam puasa. Kalau demikian, boh ubat mata lam puasa, betul puasa. Kemudian tetes ubat telinga, betul puasa. Apalagi kira-kira ji tetes dalam mulut itu sudah pasti batal puasa. Ini imsak, 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 imsak ini untuk pu imsak. Imsak yang lainnya adalah untuk menjaga hisi puasa. Gekun leurung syariat karena puasa. Pakan kejat gekun hanai damang, hanai damang, hanai damang. Yang kedua, sesudah imsak itu bukan imsak yang menyangkut dengan hisi. Imsak kira-kira yang menyangkut dengan mendapat adalah nilai syar'i. Lain nilai syar'i, lain nilai hisi. Pajuh bu hana, idamang benda hana, pala jiana jiana. Ini sudah nilai. No? Maka karenanya imsak juga daripada yang membatalkan in puasa, dan imsak daripada yang menghilangkan fala puasa. Jemaah yang terhormat, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia, kita 30 menit pertama penyampaian, sesudah itu mungkin tanggapan. Bapak-bapak dan jemaah yang terhormat. Lalu, kalau memang begini kira-kira pandangan hukum, maka Quran bicara la'allakum tattaqun adalah semoga kamu-kamu mentaati. Kalau sudah kita taati, 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 taati aturan yang kerja, maka jadilah kamu itu muttaqin. Bahkan kejek-jek kurung muttaqin karena itikak pokoknya. Tanpa na itikau tidak jadi muttaqin, tanpa nasomu tidak jadi akan saimen. Tanpa ada fi'lun tidak jadi fa'ilun, tanpa dengan syarbun tidak jadi syarif. Itu memang aturan itu. Dalam agama tiga. Apa makna tiga? Allah memerintahkan kepada manusia melakukan ibadat. Maka bila bicara ibadat sudah pasti abid orangnya, ibadat kerjanya, Allah zat yang tukang terima ibadat itu. Tiga-tiga harus jaga. Abid syarat yang terkait dengan kita, syarat puasa apa? Syarat orang puasa apa? Syarat penapalah putranku, baru layanku. Artinya, mudah-mudahan yang kita lakukan puasa, balaya dijaga. Nyak makna ji, kita nyawa gukun abidun sa'imun. Puasa kita nyawa gukun somon. Dan hasil ji, Allah memberi la'allakum tattaqun. Tiga harus lengkap. Beda syarat. Syarat abid, kan syarat ibadah. Syarat ibadah bukan syarat ma'bud. Umpama syarat puasa lain dibak syarat urung puasa. Syarat urung puasa be dalam posisi dengan halangan umpama. Tapi syarat puasa kanyan wujud syarat puasa itu yang pertama melakukan niat, karena diperintahkan oleh Rasulullah wajib tabiitu niyati fi kulli lailah, wajib niat tiap malam. Malam pertama belum puasa tengah surau, malam dua, malam leh, malam 20 sekurang kalau puasa 20 sekurang, malam kelihat puluh. Malam pun dan niat tibulian bakri belum dianggap sudah selesai puasa, terkecuali hari pertama. Jemaah yang terhormat, karenanya kita harus meniat malam pertama adalah niat untuk malam pertama. Malam kedua niat malam kedua, malam ketiga niat malam ketiga, dan niat puasa wajib adalah tabyid. Tidak boleh niat di hari. Beda dengan sembahyang sunat, fatwa puasa sunat. Puasa sunat bengah hana masa ia kacau roh hana tepat na balu puasa kini jadi puasa. Tapi menyo puasa fardu Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, puasa-puasa yang menyangkut dengan lain, maka tidak boleh niat di siang hari, tapi wajibu tabiyatun niyati. Bagaimana juga kalau tidak niat di malam pertama, malam yang kedua dan seterusnya hanya niat di malam pertama. Inilah persoalan. Ibadat yang kita lakukan harus lengkap dengan ilmu. Hanya jalan. Menurut Syafi'i, wajib niat tiap malam. Sa, dua, le. Adapun dalam mazhab Syafi'i, nah lebih baik kita mengikuti datas mazhab yang lain, yaitu Malik. Di malam pertama niat satu bulan. Kalau di malam yang kedua niat-niat, kalau lupa niat malam yang berikutnya jiat niat dia orang. Kan dalam adian dalam mazhab Malik jiat niat di malam tibulun. Di malam pertama niat tibulun, malam kedua dan niat malam kelahir dan niat menyo tua bak malam ke yang tiurau. Malam lima tua, malam keenam tua atau malam ketujuh tua jiat niat tengah dia orang. Dikarenakan malam pertama hana niat lep tu. Tengkira malam pertama hana niat lep tu hanya jiat niat dia orang. Para hadirin, sekalian jemaah yang terhormat.
Ini adalah untuk sudah sebut suami. Kalau sudah sebut suami, maka untuk mendapat keuntungan, mendapat pahala dalam nilai apa lagi? Tadi untuk jadi somon, po somon kajit, gonya yang kajit kesaimen, pahala somon apa? Mufassirin dalam menganalisa kalimat la'allakum tattaqun, mufassirin memberi definisi tiga. Laya macam untuk itqa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu-kamu ikuti, kamu takuti. Tiga cara yang harus kita takuti dan ikuti. La'allakum tattaqun, laya macam dapat, maka sama dengan gekeun gedenyo itqa, dan pada akhirnya kita diberi nama dengan muttaqin. Perpindahan sebelum dengan sesudah. Sebelum Ramadan dalam posisi satu kelakuan, sesudah Ramadan dalam posisi kelakuan yang kedua, menunjukkan yang bahwa perpindahan posisi manusia biasa menjadi manusia muttaqin di kalangan aku. Anafi NU balia wa latihan aku. Damang dendra NU bawa latihan karena syarat damang latihan NU aku. Tapi hana luluh o nya kan panjang layu ranyo hana luluh singah panjang au hana aku. Eh di lemu 2 bulan nyepo en en wa kan damang dendra luluh hana aku. Bad budi hana luluh baje baje kan baje dendra di ka baje tu dan hana luluh. Sebelum puasa kenya lia puasa bambal lia puasa tepat 2 hari Jumat lia bad salam dan hana luluh. Tiap tahun ikut pagi lebih 46, 20 naumu haidlimang lirik dendran. Para hadirin sinan jamaah yang terhormat, cobalah kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ikut, sekali ikut lolos. Menjadilah perpindahan situasi dan keadaan. Mufassirin memberi pengertian adalah la'allakum tattaqun dengan leboh aturan. Mudah-mudahan be'ik tak ikuti supaya sekali ikut lolos. Sekali ikut lolos. Kepululuh tiap tahun teman, luluh pun nyajik dendra. Luluh itu doang eh bangkat nengko. Kau masih kira balok tepat tapi nengko. Mereka yang kira damang pun jadam. Mereka yang damang yang waktu lagi bakri. Kau masih kira kuning pun kau nyajik lain. Mereka yang damang akan beri kau nyajik pun nyajik lain. Jadi tiap tahun ikut supaya adalah kenaikan jenjang dan adalah nyajik tinggi nengko. Apa syarat? A. Itqa'u anil maharim. Itqa' nengko. Kalimat itqa itu unsur kesengajaan. Artinya kan jik rawai. Makna jik rawai kan kira-kira memang jiroh tat, sanggup tat, geroh tat, buhu tat, jumot tat, malaikat hanan payuh bukan. Hanan bukan nak suruh yabu, pun yabu. Salih tat tidak urung, siap cepat. Hanan barangkap dan jarawah, mana kena cepat. Kemudian jiroh tat, hanan ngingin urinang. Tidak aku duduk dan geroh pun mengingin aku. Tetapi karena nak suruh makan, bu na peng na terdor na muka na terpayuhan itu baru kun eh terima. Kemudian pula juga atranya na dumpu na dumpu na dumpu na tercok han baru kun jujur aku masih jujur nak jok sepu sepu dan jarangnya pun jujur aku. Maka karenanya kan tak nanya jujur saya pada pegah terdor salah kau kita nyawa nak sepu na sejalan dalam pegah di jujur aku tinggal hijau bisa juga lah aku. Para hadirin sinanya mah yang terhormat, yang pertama itqa'u anil maharim, menjauhi buat yang hari yang belum puasa pindah dulu. Pindah siat dandang dia puasa. Harim, 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 harim itqa. Artinya sengaja nyan harim mina. Nyan harim halilum. Nyan harim halu. Sajalum harim pagi piyokah dia dia puasa insyaallah dulu. Itqa wanil maharim. Ini untuk mendapat keuntungan. Dan yang kedua tahalli anil razail. A itqa'u anil maharimi. B adalah takhalli anir radzaili. Takhalli lain dengan adalah dengan idqa. Tetapi babnya takhalla unsur sengaja juga. Artinya apa? Makna idqa anil maharim jelas-jelas itu larangan agama, kita menjauhi. Makna takhalli anir radzaili jelas-jelas itu barang sia-sia, kita menjauhi. Apa makna sia-sia? Tadu hinan thurau hanam tengu peng 25. Ada tadu hinan surau hanam ramah jarang dua kerek tutu. Ada terpegaduh dua ngembuknya hanam ramah gedenya jik kejuara. Hanta pegapi. Artinya jirut mengaduh hanam faedah, hanam gaduh hanam rugau. Itu kekut razail. Lam puasa sebaiknya beknar. Kijaman hati hojak dua kerek. Dengar tengku. Ulam yang paling aduran jini wajah negeri bijak langkawa ramai tengku. Maka harap takkan itulah hikmah baik mentepat langkawan ji, itulah hikmah ji tidak roi remo. Demi pengkhabar hanangan dan yang barang yang hari mesti tidak rawat di remo. Itqa'u anil maharim takhalli anir radzail. Baik langkawan baik terkecuali kita adalah di luar. Mio di luar bakri bakri baik na langkawan. Langkawan ubina langkawan puat rabut.
orang makan sekadar gelayani adalah konsumen, kemudian sebagai pegawai negeri gelayani sebagai adalah orang yang membutuhkan, demikian pula pula lain gelayani sekadarnya itu adalah takhalli daripada razaid, yang lain tidak ada. Dua, mudah kerjaan itu. Buat hari yang piyuh lampuasa mangan, buat sia-sia beto lampuasa mangan, pakai mangan Mekah hana tajak tahu hana tepuk tepuk tak ilmu, maka sama dengan tercapai. Sudahkah dia la'allakum tatakun yaitu atatakin itiqa kaliana, yang kepuh bak yang ketiga. Yang ketiga tahalli adalah bil fadail, itiqa'u anil maharimi, tahalli anil razaili, tahalli bil fadail, menghiasi dengan fadail. Fadail dengan faraid lain nego. Tahalli bil faraid artinya di luar puasa hana puasa, baik temong dan puasa kira-kira duanya hana semayang, baik temong sa Ramadan mulai ramai nyan semayang dalam puasa semayang limong kan fadail faraid ada di luar puasa pihanji hana nego. Tapi tak kai temong dalam puasa kamu lagi semayang nego. Nyan tahalli bil faraid kan tahalli bil fadail, fadail lain, fadail faraid lain. Fadail faraid hanjihan bila hana debut desa. Fadail adalah mentamah hias lipstick wasalang dengan aku. Nyak mentamah dari mentamah indah. Kalih tak takoh, kalih tak nye, kalih tak pasir, kenang pelitur itu adalah fadail. Yang mana fadail? Lihat di dalam Ramadan, di luar Ramadan, di luar Ramadan hana traweh hana di luar Ramadan aku. Walaupun kadang-kadang tantang nak sama yang traweh di luar Ramadan aku. Hana traweh luar Ramadan aku. Mana begahin Nabi Rasulullah hana debeh sama yang tenan malam di luar Ramadan ngelar Ramadan itu dan akan traweh aku. Ya traweh mana luar Ramadan aku sama dengan traweh luar Ramadan lagi na urung lempoi luar dengar aku nya aneh aku. Tetapi puji di luar Ramadan hana traweh. Puji di luar Ramadan sunatul laili sunat malam yang traweh dalam Ramadan aku. Jadi di luar Ramadan hana traweh. Dalam Ramadan pakri siap traweh fadail. Sebelum Ramadan dak nak baca Quran hana tamam artinya malanyo yatim malam tengah wa tengah wa lalu rahman juga kata pu tapi lah Ramadan alif lam mim wa nasya ajmain tadi ge khatam sekali khatam alhamdulillah tiga tamat baca Quran merumpok pahala putamat Quran lagi lain lom pahala nako lain pahala baca Quran lain pahala putamam Quran nako pahala tamam Quran jai thai pahala pahala baca Quran pisip jai pahala nako. Tetapi pahala pertama le, apalagi tamat di Masjid Haram dan di Mekah. Sekali khatam di Masjid Haram dan Mekah Madinah adalah 70 kali khatam di luar masjid tersebut. Maka karenanya nabi nilai-nilai khatamil Quran, nilai baca Quran. Mudah-mudahan di dalam Ramadan adalah baik khawri tamat ilah sahliaga takai nabu. Tapi kita berapa khatam? Palanya tujuh, tiurah tiujuh nabu. Tiujuh tiurah semalam madilun tiba-tiba orang lebih jem nabu. Tuh jali hanjik buat nabu. Banyak hanya buat kita bahadinya kawai kan kun wallahu ahad dia kun wallahu ahad tiga tamat baik kena ada you mata ai mata dang niku ilong belanya 20 ga tamat 20 ga leh mana dengan 60 baik kena lium dejo niku pak kena je buat nya ba urang je buat hak dek buat yang je dak kun wallahu ahad dia ga ka tiga tamat durnya lagi jumaat je ke haji urang kesian ini yang kaya api di pemadang ngan jumaat lantor jak kedih niku piau niku talah para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Oleh karenanya demikian, fadail yang menyangkut dengan ji khatam Quran hanai dua Ramadan, Ramadan telah. Kemudian memperbaiki ibadat-ibadat yang lain. Baiklah demikian, ke ujung dia pada ujungnya ada fitrah. Kesimpulan, ibadat yang hanai di dua Ramadan, itu memang dalam Ramadan tertambah. Ini fadail. Fadail, fadail, fadail. Mudah-mudahan dengan jalan yang demikian, insyaAllah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kadnyo kaeun urang tattaqun kemudian nama kita muttaqin moyo nama muttaqin kalina bakri ujung Quran di ayat yang lain tilkal jannah wa'iddat lil muttaqin ye syurga ye kalung kubah kesal kubah kurang muttaqin lagi-lagi lih puasa ka posisi muttaqin lagi-lagi yu golam puasa luar syurga lih puasa masuk langkah pertama dalam syurga. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan demikian kira-kira kita usahakan sehingga kita nyok kata dalam syurga. Bagaimana kita dalam syurga? Nanti bilam kapasti kait limang di pegawai negeri ni ku. Mah nak kerja apa kiri? Oh depre ni ku. Anak payah jauh kentu guru, anak payah tepu kerja memang online di rumah hantar. Anak pun ku. Tapi kita sudah di dalam syurga. Pengakuan Allah sudah la'allakum tattaqun.
Mudah-mudahan dengan jalan demikian, insya Allah kita harapkan yang pertama Ramadan kita diterima oleh Allah, dan yang kedua bala niteri di Allah Ta'ala. Karena punya doa di luar Ramadan kira-kira agak jauh dengan penerimaan, tapi doa dalam Ramadan bunyi tari di Allah Ta'ala. Syarat doa adalah Allah niterima apabila manusia kami nak buat buat salah. Demikian mungkin kira-kira penyampaian, insya Allah nak tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ini langkah awal daripada Abu telah memberikan materi. Ini mungkin ada tanya jawab. Kita berikan waktu kepada para jemaah sekalian. Mungkin sudah banyak dibahas oleh Abu barusan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, ada dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu dan para jamaah yang kami muliakan, ini mengenai batas waktu imsak di Indonesia dan juga di Aceh, biasanya itu 10 menit sebelum azan subuh itu sudah bunyi semacam pemberitahuan imsak. Apakah pemberitahuan tersebut merupakan batas menahan diri, atau memang akan waktu yang akan boleh juga makan sebelum salat subuh? Kemudian yang kedua, ini mengenai suami istri yang berhubungan badan di malam hari, namun mandi besarnya itu, mandi junubnya ketika imsak, apakah ini dapat membatalkan puasa? Demikian atas penjelasan Abu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Mana puasa pun imsak angkul limuftir, cuma adalah waktu 7 atau paling lambat 10 menit sebelum waktu adalah subuh diberi nama imsak, sehingga kan kira-kira malam subuh, malam imsak subuh dalam imsak yang ini 10 minitnya adalah waktu petiap-petiap drawer menyotadang bapah makan poh limang 10 minit pah poh limang 10 minit beruh terudah bu buat terudah tapi nyum bu lang leung hai di ni nyoi tamang batuan aku maah aku temayang traweh rak da khun bandung mudanyo na iu bu di bineh aku imam kan orang khun ki mum tiye nyong aku na iya karena suaranya ring tu aku kalinya Allahu akbar nyo iya nyo kabeh kedah labah menyo kelabih iya nyo kedah cuma kira-kira mendangji walaupun buat kantang na la iba ba muot na dilih Allahu akbar batu temayang aku kan be ye iya aku. Kalau orang kau benda iya bila hendak kau mahu, kau mesti utar kau orang kau. Tapi kira-kira je iya Allah Akbar, alhamdulillah terbaik. Nampak lah benda yang dari Allah Akbar. Nampak every dah nampak jam. Pakai nyak tip buat lima minit. Saya insya Allah memang sudah weh bintun kau. Lebih banyak kan ni urang tu. Eh, jadi yang ini aja kau. Yang buat benda bakery, buat benda kau. Bakery bakery cheap. Minyak sudah minum. Kemudian usahakan menurut maksimum minyak nak lencik iya kuah. Baru Allahu Akbar. Itulah imsak. Ya, karenanya menyopoh limang seminit nyan wadah subuh enhan dan maju waktu adalah menjaga hana mungkin di. Maka dengan karena hana mungkin, maka sama dengan diji tak takut bahaya. Kalaulah memang limang minit tu, dua minit tu, yakin tu dua minit tu pasti ke dalam bakri hana bubuh. Karena imsak itu adalah waktu hati-hati aba-aba menyobarangnya ubud kajut tapi menyobarangnya raya pulang barang yang kedua yang apa adanya dan dapat siap-siap cebut jin dekut penyai-penyai hudai yang kau ayo lebih belar aku. Jadi dengan karenanya hati-hati beri waktu supaya maksimal selesai bekas selesai baru je. Tetapi kan imsak tidak boleh, tetapi imsak tersebut sudah mulai menahan diri lampu kuning buat aja karena menyopah Pak Mirah belah ya. Mungkin demikian ya, baik. Sudah jelas. Oke, satu lagi mungkin pertanyaannya. Silakan Pak Nasir. Ya, sudah. Yang satu lagi apabila menteri masalah di mandi junub. Saya rasa jawaban yang kedua enggak mesti jelas sekali, tapi sudah jelas. Ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah niat Tengku. Tadi niat dimulai pada malam. Nah sekarang pertanyaannya adalah batas malam itu sampai mana? Atau
sampai dengan jam 12 malam atau sampai dengan setelah kita makan imsak tadi. Ini batasan niat ketika kita memperpuasa. Karena kebiasaan lon tuan, long nit wate leh long pajubu sahu. Tolong penjelasan ji, batasan malam itu seperti apa. Yang kedua, membaca. Alhamdulillah jino jaman kabake canggih. Quran pikana dalam HP. Tukah nyona beda antara ta baca Quran dalam HP dengan ta baca Quran dengan mushaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Niat adalah di malam. Malam adalah huruf sampai khurut fajar. Karenanya lebih god niat puasa liurkan aku. Tapi kawin jun niat ni. Allahumma lakasum tu bismillah nawaitu jun aku. Tadupun tu hamdamu pajak tahu. Jadi baik dah pernah tahu. Nah juga pemahaman. Tapi pemahamannya salah paham. Mudah-mudahan baik nalin aku. Hanjit dan niat awal takut batuan tu. Tajib ialah untuk kebatuan niat. Walam yang jauh daripadanya menyatakan niat awal kadang-kadang nak hubungan badan betul dalam niat hana pun aku lih nawai tu sama kadin kira-kira Allahumma lakasun tu buka puasa nawai tu di juga tiga bila pupu yang jajit kepu menan kan dalam artian baik nak siapa nak masalah kalau memang yakin di pujung di nabatah boleh sampai tamang adalah waktu subuh kai tamang fajar nyawa hanali dalam mata adalah layli. Karena yajibu tabiatun niyah wajib pemalam, artinya baik jatuh di luar malam yaitu sampai keluar wate kaitamong wate sebuah. Yang kedua adalah yang menyangkut dengan Quran bape niku. Tuan-tuan dengar ilah niku. Dan betul lo ingatnya yang kita memak tentang Quran bape tuan-tuan dengar ilah mentang tuan-tuan belum ledih batu. Almarhum Nengku Rahman Irhab mungkin Nengku yang usia-usia lanjut Nengku dengar gahnan walaupun nak Nengku teri pendakwah dan yang menteri raya ada nejak yun piuh belum tadi kamu yang bubun terus dengan galak yang duduk pakri Nengku nya pulin ni jawab Nengku lain hukum asli lain hukum kembali tinggal kekun buat badannya cedera orang nak patri Nengku di tangan lampu tangan tentu cap asai ya juga kena cap asai ya mun ye pademang lam siji ye eun na bubu tente ja ka sae ye pademang lam siji na bubu karena nya ka sae ya nko jap ithagai jadi keun ku ramai rap yang kelengnya nko nyai ka Quran nko tengkeran ne kala hanat li sal lam dah pia da bubu pin ko beng ngan ye pademang cuma yang li de kek musu hideh nya ko nan nko baca anjih kiban dengan HP tak kalian bawa HP dengan Al-Quran asli. Quran adalah sabah memang hukum ta'abud bilafad sabah drawa baca Quran napalha ngiang Quran napalha baca Quran napalha gedanya yang lem puasanya hanya buat Nabi Luduhan Bakri kerana kamenan dia hukti Bakri nanti awara baik beri sekali buka macam lop hun on punya durung jid 10 minit kita nyobis 10 minit lup dalam buat rabut ngiang nangku เงียงมันดังนะกูนาคืนหานาคืนประกาศนาคืนหายืดนาพลาวิรยานะกูแต่ประกาศนบีคำซุนมีนั่งอิบาดะลิมองมาจำลิมองมาจำย่อคืออิบาดะนะกูเดี๋ยวอันตรายลิมองมาจำลิมองมาจำอันละอันนัตรูอิลัลมัสฮะเงียงกับคุรานมาเกพูนเงียงมันดังกันนบีหายืดเลย jadi sama dengan dia อุเบน่าเรียกคุณดูอันคุรานเนี่ยกระดานย่อยังหายืดบึ้ดนายลันจะจบปัญหานะกูจ้าแต่เงียงมันดังนะกูya ye buat pakrit waga tiga yang pertama buat pukap buat tiga ke yang kejut gedanya yang ye buat yang ye apai yang lebih god untuk terjadi keadaan nya buat Quran hana pui lun sampai Quran ke hijit do apai yang baik yang gak baik menan aku dar ko buat pelumahnya piria baca aku buka ye aku ke pun yang menepuk do pala baca tiga palang yang tiga nak sama dengan diji adalah begitulah yang menyekut dengan bak HP niku. Bak HP dah baca apa jeet niku. Dah buka HP dah tekan dina tulisan bak HP bak yang nak kam tulis kayak jadi kam Quran baca jeet sama niku. Pi menyokan nal alaga yang bentuk ih ya kala en hukum becetuk niku. Ti dengan karenanya baca Quran ngiang Quran dua kepala, asai ngiang tulisannya dua kepala, hanang ngiang tiga kepala baca. Mat HP yang kana di dalam Quran Bakri.
lagian doang kira lagian mak petri pun awam. Nak payah sama jarau, anak bupu. Nak payah pergi sama yang hari apa yang, anak payah. Sudah. Baik. Mungkin Nabu Buno pertanyaan daripada yang pertama mungkin mentang baca itu mungkin kurang puas Buno maksud terakhir pertanyaan yang kedua Buno apabila hubungan badan Buno pas waktunya ke imsak memangnya tadang ibine kruang ke Abu Buah Buno hanya cuma masakan yang kecil yang pertanyaannya kali Abu jawab cuma waktu mana Buno maksud je kena tayang baca itu Buno ya mana aji kalahnya nak masalah Abu diji syarat diji urung mahadah raya hana syarat mana yang golong tu bawa ya. Cuma kepuji tu yang mana wayu gelam tebah baik ham temu tu yang tebah yang kena ini. Ya. Okay. Tekra jiat tu yang tebah napa payah mana payah dah dah ada muncak orang tu jigen. Ya, terima kasih. Ya. Ya, jelas. Sudah. Ya, good. Dua. Mungkin mentang pertanyaan mentang wate ada yang mau ditanyakan lagi mau? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Abu dan jemaah sekalian, yang jadi pertuntuan yaitu apabila kita berpuasa, keadaan berpuasa, tapi mendengarkan nasihat, nyan kiban abu bu batu sarayo atau kiban hukum jihad abu. Terima kasih. Ya, patawanya kenal kan? Nyan nyanyi temangnya lagi temang lagi gay temang wak minyak angin terai. Nabu pur. Ana upu karena yo pak di lubangnya tim yo lepas dalam ujung ji ke ngentunya yang betul ngau ujungnya yang lepas dalam nak kau ngan semua betul ngau ujung katanya itu mau gede yang ngannya betul kan suara kau ngan suara betul balik pak dalam ya okey dah lagi dah puas ya nak nalom ah ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam pemulia Abu dan para jamaah nyo Abu mengenai urang kerja PNS menona Abu jelaskan bahwa saji menyelam puasa but-but yang hana manfaat lebih god bek tapubut dan tadu ilmu atau tatamang ba masjid tazikir atau segala macam menyandaji menona Abu nyo mesti PNS di kanto hana but hana kerja hana kegiatan. Tapi hana kita mengganto geduk irmoh atau gejak bak masjid ke muzikir. Nyan gaji yang diterima tiap bulan kibannya Abu. Wujud. Cok nyan hana kerja ayu selama si bulannya Abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim hana payah damang. Musim hana payah damang cok juga ji. Musim payah damang hana damang hanjut. Pakon karena aku gedenyo tinggai. Bahagian yang kau serahkan kepada gedenyo potra yang beban gedenyo kerja di meja gedenyo harus selesai. Tapi han tinggai begut ada kerja tinggai dua kata gunakan waktu gop. Itulah yang hanjut. Artinya gedenyo adalah diberi ujrah untuk menyelesaikan satu persoalan. Tetapi ujrah tercok persoalan hana tak selesaikan nyo adalah kurung gon. Anjir. Teman jino apa kri? Cika ke pegah. Mutaja anjir ke mutaja tempat guru kalau merah-merah deh hana bijak. Nyo kan nak kelonggaran kagak nyo ro minggu mendu mana pupu nako. Mularat nako, lebih mularat bajak hana ja. Nyo tengkira terus itu lagi nyo pergi kancok pejo ke jibuta hana buta terbeli cik nako. Anjir hana pupu nako. Karena itu memang kedarurat Abu. Kebihul mahdurat. Tapi punya wate normal hanjut. 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 Terkecuali tanya nyawa urusan tapi lihat dia hana tinggal BO tu. Nyan di satu sisi. Di lain pihak payah terjaga juga bek mendale. Diji gento itu memang hana betalah tangkagop. Ya. Karena barang yang salah tangkagop hanjut dapat buat aku. Pakat dai canggap ngawak dan nyawa aku. Ya. Yang kau rung tepi yang gebi kan aku. Ya. Okey, mungkin masih ada, oh ya, silakan masih ada Abu. Ya, masih ada waktu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang long hormati Abu dan para jemaah sekalian. Nah, pertanyaan dari ulun tuan Abu terkait hal yang membatalkan puasa, Bu. Kita mang segala sesuatu di dalam rongga. Ya Abu, apabila bak tadung isembahyang. Ya. Bak takumur-kumur ibabah Abu. Han
sengaja lepah i baju hantar sengaja ya, Abu ya. Pakai ban hukum. Yang kedua terkait zakat fitrah Abu, nyo terkait fakir dan miskin atau yang berhak menerima zakat fitrah, mupom ulun tuan ulun lagi pandangan dan penjelasan macut Abu yang dikategorikan miskin perlepeng sertu han getume sertu menyo fakir geperle sertu bahkan diuk 50 yang kena perbedaan kadar mendapatkan zakat fitrah. Tolong pupum kena Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama yang menyangkut dengan mutaju bak wate wudu dia ada wate mata-mata wate masuk ilam mulut mutaju ilam halkum sehingga masuk di tempat maedah hukum hukum ji sengaja kon tiga berat hana makna berat karena adalah sunat ba urang tu sembahyang pasal ia dalam mulut mat-matah sunat karukun wajib dan yang kedua hana gebri mubalaghah makna mubalaghah dari pasal ia tengah gerok-gerok ni le baru terudah nya menyebab menggerok-gerok baru terudah di tengahnya dak tahu untuk zaman gerai berarti sebab kasalah cara pun awal aku tapi dengan cara biasa bawa dia tak pun ki mentaju klub dia memberi sedekah sini iya sedekah sedekah aku artinya pri ni pri di Allah nala kan tapi baik dah sengaja baik tadi sedekah maaf juga kan maaf lagi kita tentang kan puasa ni saja boleh dapat jemput dari pri baru puasa lagi sedekah iya mampu dah fikirnya buka-buka warung dia orang yang tua ke mandumnya ya ya tadi yang kedua tepat dah perbedaan garis fakir miskin fakir dan miskin dalam kondisi adalah fakirun miskinun ghaniyun le peringkat fakir miskin ghani urang yang dalam posisi kecukupan sesuai dengan kebutuhan huwa ghaniyun berlepeng tertuh surau tertuh nah ghani tidak orang berlepeng tertuh 75% nah maka miskin tidak orang berlepeng tertuh 25% nah artinya di bawah 50 ke bawah penghasilan fakirun di atas 50 ke atas miskinon tidak sampai kepada titik tertuh di meyuk 50% kecukupan kemampuan maka dia fakirun di atas 50% dia miskinon pas 30% ganiyun dah kaya yang bau ku yang baik pegat detil ni ku menyo pegat detil ni ku hai tan kibang ge pegat ukuran teh ngan ate menyo urang di bawah umur 65 60 lai urang di bawah umur galep ge keun urang ge sien han te payuh ai umur 60 lai umur baru 40 20 lai tu nyen hartanya ge payuh dengan keluarga teh kaya. Kemudian umur dumnan, dumnan trip ete pejauhan kasihan. Urang yang katruh buat tingkat umur kalib. Nyenyo bebek dengku pekak pek pejak lang kampung, pekai kampung tu. Umur yang katruh buat umur kalib, artinya umur kalibeh 60 lai. Umur kalibeh 60 lai, set titun pejauh. 60 pekut, 65 ke 60 ke 70. Titun pejauh, set. Hartanya, set, kaya. Han te payuh siton gasian ti lau reung umur 60 tahun anu peut keluarga na dua sampai 60 lai te payuh tanoh dua krek niku han te gasian ti lau reung ka 70 na tanoh be kedeng menyo payuh siton bakri lebih peng kaya kaya nyen temenya nang kampung pakai reung niku ye pak yang tanoh be kedeng be paluk kaya nyo pak yang tanoh le krek gasian niku ah nyo hek dak amen niku tapi lebih ukup begitulah baik dari badikatnya ialah aku jadi badikatnya kan detil lah pakai kering jalan kampung juga imam kena pejakan aku kecil pakai kecil dengan masyarakat luar kampung aku tapi garis lah di bawah 50 penghasilan dia itu fakir di atas 50 penghasilan dia miskin tidak sampai kepada 100 sampai kepada 100% kualkan iu yang garis raya menang baik jelas kan? Baik, mungkin ini ada kesempatan satu orang lagi ya, kesempatan ya.
Oh, silakan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan kepada Abu yang pertama adalah bagaimana hukumnya orang yang sedang berpuasa tiba-tiba sakit gigi, kemudian gebuh baigo. Karena hai gedun gebuh baigo, Abu. Yang diperkirakan obat igonya hanya akan tertelan, hanya di baigo yang sakit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya sidro muslimah yang tinggal puasa, kemudian pada saat sampai kepada puasa berikutnya atau Ramadan berikutnya hana habis kebayu. Jadi tamang Ramadan yang berikutnya igonya mantan terutang. Jadi puasa yang terutangnya bagaimana perlakuannya? Hukum pada saat yang kebayunya cara-cara yang lain karena kamu kalian tun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Abu sakit ego, Abu buat ego lah. Yang pertama. Yang kedua, rinang hana nyan, kemudian hana habis pada puasa kamu ikut dong kita. Ubat gigau baik menguat nengku. Karena igonyo ganggap kerugian terbuka. Singkatnya, bapa maju kena pernah tahu macam tu ubat kumur-kumur yang apa nak? Ya, ya. Jeutnya. Tapi catatan, antara taludahin tu baik tinggal ji. Munyo tinggal ji sama dengan hanya betul. Pakan karena dia nain, nain. Nah, betul. Kesimpulan, pakai tiga orang. Pakai tiga. Sikat tiga orang. Terasa baju kerana lama ramai kau kena nyok. Jujur nak bapu. Boh ubat tiga juga jujur. Kadang-kadang tak pakai kapas hukum jujur. Terasa lama ramai kau jujur. Tapi baik kira-kira ji tertelan. Karena yang tertelan, kan yang tertelan rasa yang salah. Karena adalah in bak ubat itu adalah kuning, ada kelapa putih, ada kelapa warna biru, naji. Tertelan ada tersebut. Dan yang kedua adalah yang kedua. Puasa yang tinggal satu kali puasa. Kemudian kalau bertemu kata sehingga kali ke puasa ke pukum. Puasa ji bak hana denda. Bungong denda. Tinggai puasa wajib kata menyoik kata hunkan haik ke puasa payah beri mod sidiak si urawa si kan ada beri urung sakit dan ma'adat haik puasa li urung kata wadat kala petai kata ketai nyo diurunyo kan puasa bil imsak puasa bil mod si urawa si kare si urawa si kare si urawa si kare si urawa tajuk tiga jid lima belah urawa tajuk lima belah urawa tiga jid walaupun boleh tiga bijin aku dan terserah. Kemudian hana dilakukan pakri puasa yang ketinggai tinggai leuro tinggai nauro wajib kata wajib kata wajib kata pedi uro kata pedi uro tinggai terkecuali sudah melewati satu Ramadan. Ramadan yang kau ikut nak tinggai puasa tapi kau renyo puasa kalau demo kata puasa duksa denda sekali didingke sitengah hari dua kali didingke dua tengah 10 kali didingke 10 tengah. Yang usia 15 tahun, 16 tahun, urung putih, rejeh hana puasa, puasa, hana puasa kata. Karena istilah puasa enam yang puasa urung Tuhan. Kak ketinggal ya. Tunyo tinggal, doke tinggal, doke tinggal, doke tinggal. Cuma jenuh you know, karena kasadan Nabi Tuhan tinggal. Yang putih itu nak tujuh tahun, hana lu kata puasa rejeh. Jenuh you know, bah lu kata, mentang lu kata. Kata lah, tapi denda ingat. Tun tinggal ingat tunyo padi, 15 tahun baru kata. Sama dengan curo tinggal, curo kata, 15 kanar ebrih curo. Tun kedua kira-kira ji puat belah tun puat belah kan tun kelai murun yang kan ada ada jumlah sabah motor ber ayo nak pay habis ber ber punya ber adalah dak ke kada Ramadan fidya Ramadan hana bayah bele kena kada bayah drawai nak yang kin doin kun ba hana kenang dina bungong hotre hoi ai ge bungong bang kin nak ti tun melingku ti karem dama ti tun melingku ti karem dama. Mantun baru kah sampai nuhai kalau mendebu kata bakri kata alihnya mandu dia bayar di kare enam urau enam urau enam kal lere hotame sawat rimong sedekah fakir miskin sedekah dekat urunya yang keterimong sedekah kafarahnya. Ya sudah ya ya okay saya jelas mungkin Nabi karena wate tapi mungkin Nabi itu Nabi wate. Alhamdulillah min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadzim ahwalana wa hassin af'alana
wa khallisna min alamil faqri wadzulli wa'simna minal bala'i wal waba' wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hawil alaina, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya mud'al. Allahumma ya muhawwilal hawal, hawil halana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya mud'al. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.